Selalu ada yang komen buat gua, "Bang, review nasi Padang dong, udah lama nih." Oke. 24 menu sehari bisa laku sampai 400 porsi, Pak. Oh, bisa. Alhamdulillah banget. Bisa enggak sengaja belaga gila, kali aja enak. Yoi. Takis. Takis, Bos. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icu Bakpin. Pagi ini selalu ada yang komen buat gua, "Bang, review nasi Padang dong, udah lama nih." Oke. Sebagai food blogger yang menyayangi subscribernya, kenapa tidak kita tidak makan nasi Padang pagi ini? Yoi. Niatnya tadi ini pengen makan nasi bebek, cuman ini kayak yang punya agak lagi kasihkan me time kayaknya. Bahkan udah 2 minggu setelah lebaran, kagak buka-buka nih orang. Udah gak butuh uang kayaknya. Bakal nyoba nasi Padang di daerah mana? Palmerah, ya. Karena tadi pas gue lewat menunya masih lengkap, masih banyak. Kayaknya seru nih, pagi-pagi makan nasi Padang dengan menu yang lengkap. Kita bakal cobain. Lokasi di belakang gue emang adalah nasi Padang Cendrawasih Pariaman. Gimana rasanya teman-teman datang bersama? Ini bener-bener kontennya iseng, gak sengaja lewat, nyobain, kali aja enak. Ya, itu judulnya gitu tuh. Iseng, gak sengaja, belaga gila, kali aja enak. Yoi. By the way, hari ini baru dapat kabar Pak Jokowi mengizinkan kita kalau di tempat umum atau di tempat luar, outdoor, boleh lepas masker. Mantap Pak Jokowi. Selamat pagi menuju siang Bapak, Ibu. Tadi saya lewat, waduh menunya masih lengkap nih. Langsung otak saya berpikir, wah perut lapar langsung. Pak, ini dengan nasi Padang Pariaman Cendrawasih, Pak. Iya, benar. Kok temen, Pak, namanya biasanya kan kalau nasi Padang kan Salero Bundo, Salero Minang. Ya. Nah, kalau ini kenapa Cendrawasih, Pak? Ini kebetulan kita di jalannya, jalan ini jalan Cendrawasih. Oh, jalan Cendrawasih. Iya, kita ambil jalan Cendrawasih aja. Bapak berarti asli Pariaman? Pariaman asli. Wih. 100%. Berarti semua bumbu dan resepnya asli Pariaman? Asli Pariaman. Pak, ini buka jam berapa, Pak, setiap hari? Bukanya jam 9, tutup jam 9 malam. 9 ketemu 9 ya? Iya. Setiap hari apa aja, Pak? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari minggu buka? Buka terus. Kecuali lebaran ya, Bu ya? Kecuali lebaran. Puasa tutup sebulan. Oh, puasa tutup sebulan. Iya. Lalu ini di sini udah berapa lama, Pak? Saya di sini dari tahun 2004. 2004 ya, Pak? Iya, benar. Sampai jadi, di sini? Jadi, udah 18 tahun. Dari awalnya memang di sini tempatnya, Pak? Sini awalnya. Bedanya kalau nasi Padang Pariaman sama tempat lain, apa sih biasanya, Pak? Ah, ya tuh tergantung bumbunya gitu. Kita bumbunya kan asli semua. Oh gitu. Diracik sendiri, enggak beli-beli bumbu-bumbu. Enggak beli jadi ya. Enggak beli semua. Jadi, racik sendiri, bikin sendiri. Berarti satu hari bisa berapa menu, Pak, bikin, Pak? Oh, iya lebih kurang ya 400 lah gitu, 300 itu porsi yang laku. Iya. Kalau lauknya ada jual berapa lauk pas sehari, Pak? Total ini yang dimasak. 20 lebih ya, 24. 24 menu sehari bisa laku sampai 400 porsi, Pak. Bisa. Alhamdulillah banget. Berarti yang cocok sama rasanya banyak ya. Alhamdulillah ya. Nah, daripada saya makin lapar ngobrol-ngobrol, kita pesannya langsung, Pak. Udah lapar nih ngeliatnya tadi dilayanin. Kita bakal cobain beberapa menu. Kalau di sini yang paling best seller yang paling laku apa, Pak? Tunjang, nila bakar, ikan-ikanan ya, lengkap ada semua ikan ya. Ayam bakar ada lengkap. Kita bakal cobain nanti beberapa, gue pesan menu best seller di sini. Ini kita bakal lihat. Pak, terima kasih, cobain dulu, Pak ya. Oke, silakan. Nah, ini dia pesanan kita. Gue pesan seporsi ini lebih dari 2 lauk, alias 3. Telur dadar, ada rendang, ya, plus sambal hijau, ada sayur nangka, plus gue pesan kikil atau tunjang. Ini karena menuju jam makan siang, memang kalau gue lihat ramai banget ya. Jadi tadi dari mulai super taksi, ada pegawai-pegawai dari sini, OB, semua pada makan di sini. Mungkin pilih gue antar harganya murah, dan juga emang pilihan lauknya banyak. Jadi kalian kalau kesini bisa pilih lebih dari 5 lauk, bahkan tadi kayaknya 24 lauk sehari deh, sampai laku 400 porsi. Cuma sebelum kita mulai makan, kita aduk dulu ya. Amin. Cuci tangan, ya, siapkan tangan kalian dengan penuh dengan dosa, dan sensasi makan nasi Padang itu pakai tangan, bro. Kalau pakai tangan tuh lebih nikmat rasanya.
udah kena kuah, kuah kari, kuah gulai. Pertama gue makan pakai telur dadar deh. Telur dadarnya ngiler banget gue. Tenang. Takis. Takis, Bos. Gak enak. Kuah gulainya tuh kuah karinya medok banget. Gue kena kuahnya, gue. Happy juga. Yang lebih senang adalah kita benar-benar iseng nyobain, nggak tahu nih, nggak ada yang rekomendasi juga sebetulnya. Bukan ada yang rekomendasi, bukan ada yang nyuruh gue kesini. Karena menunya banyak, aku penasaran. Enak ternyata. Salah satu nih. Apa tuh? Kerupuk kulit. Oh iya. Pakai kuah. Jange. Jange. Lagi ya, entah ya. Apa bro? Ya. Apa bro? Nah, sambal hijau ya. Sambal itu oily berminyak kita di aduk-aduk ini. Rendang bro. Bumbunya. Wangi banget. Kayak kelapa gitu ya, kelapa ini masih pakai santan sampai lama berjam-jam tuh. Tapi dagingnya tuh warnanya udah berubah tuh. Sambal dikit ya. Best tuh. Nah, kan kalau jam makan siang, memang rame ya. Banyak yang beli. Karena menurut gue rasanya enak, harga juga terjangkau. Jadi segala golongan, segala kalangan bisa beli. Wah, best banget. Sambalnya. Sambal merahnya enak loh. Pedes-pedes gitu. Tolong ya makan nasi padang pakai sendok. Kalian cepat-cepatlah bertobat ya. Sesungguhnya makan nasi padang masih pakai tangan. Lebih nikmat. Terus. Teh hangat. Lagi batuk. Sekarang kita makan pakai si kikil ya. Tuh, gede banget ya. Itu tas seberapa empuk nih kikilnya. Empuk, bumbunya juga nggak macam-macam ya, nggak neko-neko, langsung ngekek gitu. Teng. Gak. Kalian bisa request pakai kikil atau nggak pakai tunjang atau urat, sama tapi masih ada ya. Yes bro. Teman-teman cobain rekomendasi nasi padang di daerah Cendrawasih Palmerah, the best. MMK. Murah kenyang. Udah lama. Udah lama tuh. Karena lupa sebenarnya. Bukan enggak masuk, jangan lupa ada kemarin dalam mengasih syuting. Gue pribadi beberapa menu yang gue pesan di sini, kikil, rendang sama telur dadar, kita kasih nilai 8,5 dari 10. Boleh lah ya. Iseng aja nyobain, ternyata makanannya enak. Kok bisa datangnya agak pagi ya, kayak gue ya. Jam mas banget pagi lah tidurnya. Udah mau habis, gue makan dulu. Nanti kita sambung lagi pas mau bayar ya. Aktif gue. Kenyang sekali. Jadi kita makan dari tempatnya rame, hanya di sepi lagi. Emang kalau jam makan siang, sini rame banget ya, Bu ya? Iya, jam kantor. Berarti pegawai-pegawai sini makan di sini semua. Iya, iya. Ini masih ojol ada, Bu. GoFood udah ada, GoFood. Oh, Shopee Food udah ada, GoFood udah ada, Grab udah ada. Namanya sama, nasi padang Cendrawasih. Pariaman. Cobain tuh. Jadi kalau teman-teman tinggal jauh bisa pesan via ojek online. Cara kita melakukan kewajiban adalah bayar. Tadi aku makan pakai kikil, pakai rendang, sama pakai telur dadar, Bu. 46. Yang kedua Andre apa? Perkedel. Kikil. Rendang. Udah. 28 tambah 15 berapa tuh? 28 tambah 15. Saya jelek matematikanya. Berapa? 43. Emang iya? Benar. Iya, benar. 9 jadi 89. Teh tawar yang ngeteh 4. Ah, enggak bayar.
Oh nggak bayar? Indah bayar ini tempatnya. Bu, berarti kalau setiap hari mulai masak jam berapa, Bu? Jam 6 pagi? Iya. Sampai jam? Jam 9. Itu keburu tuh, Bu, semua menu? Iya, kita kan berempat masaknya. Oh, jadi banyak yang bantuin ya? Iya, iya. Belanja jam berapa? Belanja abis subuh. Di Pasar Pameran? Pasar Bayoran. Oh, ke Bayoran. Iya, pasarnya ke Bayoran. Jadi abis belanja langsung ke sini masak jam 6 sampai jam 9. Iya, jam 10 udah taruh. Udah siap, ready udah, ya? Ready. Lama bannya. Dado, sayangannya lah. Iya. Berapa tadi, Bu? 89. Bu, biar enak ambil aja kembaliannya, terima kasih banyak. Gak apa-apa. Semoga nanti di video makin rame, amin, makin amin, banyak yang beli. Ya, berkah ibu ya, bapak sehat terus biar bisa masak. Amin, amin, amin. Bu, ini ngomong ada cabang gak sih, Bu? Hah? Cabang ada gak cabang? Tadinya ada, sekarang saya udah satu aja. Pokoknya sini? Iya. Sebelumnya di mana cabang? Tadi di situ, di Anggrek juga. Oh, Anggrek Pinus? Enggak, Anggrek sini, ujung sini. Oh, daerah sini juga? Iya, tapi sekarang saya udah satu aja. Pokoknya sini aja ya? Iya. Tuh, guys. Teman-teman cobain di Jalan Cenderawasih ya ini, Bu ya? Iya, Jalan Cenderawasih. Nanti alamat Sleepy. Iya. Nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi. Iya, iya. Bu, terima kasih banyak. Okay. Izin pulang. Iya. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih teman-teman yang udah video sampai selesai. Cobain ya. Nasi Padang. Nasi Padang Cenderawasih. Ada yang komen. Bang, semuanya aja lagunya lu bikin pakai lagu So Nice. Emang kenapa sih? Teman-teman terima kasih komen di bawah tempat makan mana lagi mesti gue cobain yang unik, tersembunyi, yang enak menurut kalian komen. Karena sejak habis upload video gue selalu bahas dan baca komen kalian. Klik tombol like, gunakan di kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate dan pastikan tombol subscribe. Itu dong. Coba sekali lagi cepet ya. Sampai ngedit ya. Pokoknya sampai ketemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat stay positive. Stay awesome.